أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pada hari ini marilah kita memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kegembiraan serta kejayaan diri melawan hawa nafsu selama sebulan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita menyambut hari raya Aidul Fitri dalam suasana yang berbeza, tidak seperti mana tahun-tahun yang lalu. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tetap disambut dengan suasana gembira di rumah dengan mengadakan solat sunat hari raya Aidul Fitri bersama-sama ahli keluarga. Sebagai umat Islam, kita perlu yakin bahawa di sebalik ujian ini sudah ada tentunya ada hikmahnya yang tersendiri. Namun kita terus dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi, kita telah berjaya mengharungi bulan Ramadan al-Mubarak dengan melakukan pelbagai-pelbagai jenis ibadah, bersolat tarawih di rumah, bertadarus, bersedekah dan sebagainya. Oleh itu, di pagi hari raya Aidul Fitri yang mulia ini, yang penuh dengan kesyahduan ini, dalam tempoh PKPB, marilah kita memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama keluarga, kerana inilah tanda kesyukuran kita dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya kita digalakkan untuk mengagungkan Allah kerana ianya petanda hidayahnya daripadanya. Ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai keluargaku yang dikasihi sekalian, Aidul Fitri yang kita sambut ini adalah satu jambatan terbaik untuk menuju pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan berjuang melawan hawa nafsu, kini kita adalah insan yang bersih, suci dan kembali kepada fitrahnya. Justru itu, marilah kita meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisafi diri dan memelihara hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuklah dengan menghitung diri, berapa kali kita merujuk kepada Allah tatkala kita menghadapi sebarang ujian dan masalah. Berapa banyak usaha yang kita lakukan ketika mana berhadapan ujian, sama ada yang pahit ataupun yang manis, yang dikurniakan kepada kita. Bukankah kita ada panduan yang jelas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa kita harus berani dan yakin dengan ujian adalah salah satu cara untuk Allah mendidik kita. Adakah kita mempelajari
sejarah betapa Islam telah mendidik kita agar berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi ujian ini. Begitulah, Islam telah mengajar kita bagaimana harus bertindak dalam berhadapan dengan ujian wabak dan bala ini. Ini jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang pernah bertanya Rasulullah sallallahu mengenai wabak ta'u yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud bahawa itu adalah azab Allah yang diutuskan kepada sesiapa yang dikehendaki dan Allah menjadikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tiadalah seseorang yang ditimpa bencana wabak lalu dia tak tinggal di dalam negerinya dengan sabar dan percaya kepada takdir Allah. Tidaklah menimpa melainkan mengikut ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nescaya dia mendapat kelebihan mati syahid. Rawahul Bukhari. Justru itu, kita seharusnya melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah langkah kita dalam mengharungi bulan Syawal sebagai satu permulaan dalam meneruskan kehidupan terbaik sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Rapatkanlah hubungan silaturrahim sesama sanak saudara, jiran, tetangga dan sahabat handai kerana Allah dengan cara yang benar. Jangan jadikan Syawal sebagai bulan pembaziran makanan dan melakukan semula pelbagai dosa. Buangkanlah segala sifat mazmumah yakni sifat yang buruk yang telah kita lakukan seperti menyebarkan berita-berita palsu ataupun menabur fitnah. Semoga usaha kita dalam meningkatkan kesedaran ini akan menjadikan kita insan yang insaf diri dan menuju redha ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahli keluargaku yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah Aidul Fitri pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengambil iktibar beberapa pesanan dan nasihat seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa Aidul Fitri adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Yang kedua, umat Islam hendaklah menginsafi diri dengan istiqamah dalam melakukan perintah dan menjauhi perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa bersabar dan memperbanyakkan solat agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat diperolehi sepanjang masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bersabar. Suratul Baqarah ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illa Allah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillah,
الحمد لله الذي أنعم على أمتي محمد بنعمة الصيام وجعل عيد بهجتها على مدى السنين والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Keluargaku yang dikasihi sekalian, marilah di kesempatan pagi Aidilfitri ini kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik sesama manusia, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita sama-sama mengeratkan silaturahim kekeluargaan bersama adik, abang, kakak dan sebagainya, sanak saudara, jiran tetangga. Marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي أنفسنا تقواها، أنت وليها ومولاها. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط كلبا من كلابك، يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل أرض الإسلام. يا الله يا Tuhan kami di pagi hari raya Aidilfitri ini, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami ya Allah, salat kami ya Allah, sedekah kami ya Allah, ibadah kami ya Allah, dan segala amal kebajikan yang dilakukan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan yang lepas ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, sekiranya Ramadan ini Ramadan yang terakhir kepada kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ringankanlah penghisapan kami ya Allah. Masukkan nama kami dalam senarai penghuni-penghuni syurga-Mu ya Allah, dan lindungilah kami daripada azab api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
Sayang, sayanglah hari raya. Abang tinggi, tunduk sikit.